saya rasa masing-masing ada positioning yang berlainan, tapi kita galakkan. The more the merrier of course, tetapi kita kena lihat secara realistik mana di mana, bagaimana kita dapat mempertingkat. Bagi Malaysia, kita nak bawa lebih pelancong datang ke sini. Dan dengan adanya lebih banyak destinasi, itu berlaku di Timur Tengah. Banyak bandar-bandar besar ditarik lebih banyak apa pesawat datang ke sana supaya mereka menambah jumlah penumpang ataupun jumlah pengunjung ke negara masing-masing. Jadi Malaysia ni ada potensi.